Transisi Tahun 1. Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang siapa paling tinggi. Apabila kita bercakap tentang ketinggian, perkara pertama yang kita akan ingat adalah bangunan. Ada bangunan tinggi dan ada bangunan rendah. Menara tertinggi di dunia adalah Burj Khalifa di Arab Saudi. Tahukah anda, menara kedua tertinggi di dunia adalah Shanghai Tower di China. Bangunan tertinggi di Malaysia adalah Menara Berkembar Petronas di Kuala Lumpur. Dan juga, ada juga menara paling rendah di dunia, iaitu Newby McMahon Building di Amerika Syarikat. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih semua. Bye.